Tapi Allah guna akoma. Kalau koma, dia seorang saja yang koma. Kalau akoma, dia bangun dan dia usung, bangunkan orang lain untuk solat. Wa atas zakat dan orang-orang yang keluarkan zakat. Dan tiba yang keempat yang lebih hebat lagi, orang yang makmurkan rumah Allah ini siapa? Walau yang sudah kita tahu, mereka tidak pernah takut kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu juga yang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu adab yang pertama sekali apabila kita sampai ke rumah Allah, benda yang pertama sekali yang Maulana Helmi pun pulang-pulang banyak kali daripada mula takliman sampai sekarang, yaitu adab yang pertama itu membaca doa ketika melihat Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Doa yang pertama sekali itu doa kita melihat kita sampai-sampai ke masjid. Adab yang kedua yaitu kita pastikan kita dalam keadaan bersuci. Kita mengambil wudu. Ketika berwudu itulah, ketika membasuh wudu itu pastikan ada bersuci dan tinggalkan. Kemudian daripada mula cepat kita berwudu, terus ada berwudu di masjid, terutama bila kita berwudu, pastikan usahakan kita menjaga sunnah itu berwudu menghadap kiblat. Walaupun kadang-kadang kita ini sangat tidak dididik terhadap ya, mengambil wudu menghadap kiblat. Habis selesai berwudu, dan kita terus menghadap ke kiblat dan membaca doa selepas. Jadi dalam masa yang singkat, oleh sebab agenda yang penting dalam hidup kita makan sudah pun hampir tersedia. Jadi saya cuba ringkaskan belum saya pusing untuk tambahan lagi. Itu walaupun kalau kita buka dalam kitab kitab Hidayat Ussalikin yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Al-Falimbani, asal terjemahan daripada Hidayat itu Hidayat Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, menyebut tentang doa bagi setiap anggota wudu yang belum tahu kita berwudu tapi kosong. Kita tidak pernah mendoakan setiap anggota wudu. Ya. Jadi kemudian doa itu minta Allah ampunkan setiap sekurang-kurangnya setiap kali kita berkumur, minta Allah ampunkan dosa mulut kita. Begitulah kita minta ampun dosa bagi setiap buat anggota wudu yang ketika kita berbasuh anggota wudu. Lintasan hati pun, berdoa dalam hati pun jadi. Kemudian kita baca doa lepas wuduk dan kita masuk ke dalam masjid dengan langkah kaki kanan. Jadi kita singgah tadi di masjid berdoa di masjid Pelosur. Yang naik tangga dia oh itu Gomusa. Sorry, masjid Gomusa. Saya nak ambil contoh masjid Gomusa. Baik tangga, apa tangga kan? Naik tangga, datar tangga, datar tangga. Jadi, walaupun benda nampak kecil, ketika saya berjalan bersama Syaikhuna Syekh Nuruddin Marfu Al-Banjari Al-Ami Hafizullah Ta'ala dan juga seorang ulama Nusantara yang terkenal yang mendukung usaha agama, dia berjalan dengan saya nak naik tangga Masjid Bukhari. Masjid Bukhari itu di Johor, di Senai Johor itu dia tinggi juga macam Masjid Bukhari. Dia tahan saya. Dia tahan saya, dia kata, bang, nak naik ke masjid, walaupun belum pintu masjid, anak tangga pertama kaki kanan. Sampai anak tangga yang terakhir, kaki kanan. Dia berdatang untuk nak naik tangga dari kanan. Sampai yang terakhir, kanan. Sampai masuk pintu masjid, baca doa dan kanan. Doa yang kita biasa baca, Bismillah, Allah mahtati, Abu Abad, Rahmati. Dah kaki kiri nak turun, dia tahan lagi sekali, dia kata, bang, nak turun tangga yang pertama, kiri, tangga terakhir, kiri. Nanti tangga pertama ulang balik, kiri, sampai yang terakhir, kiri. Yang kita tak pernah ketika. Walaupun nampak, kecil. Jadi, kemudian kita masuk ke masjid, kita boleh solat sunat, wudu otomatik, solat sunat wudu kita menjadi tahiyatul masjid dapat dua pahala. Kalau kita masuk waktu duha, kita solat sunat wudu, kita dapat pahala duha, kita dapat pahala tahiyatul masjid, dapat pahala solat sunat wudu. Jadi
Lepas kalau dan bila kita nak solat sunat tutup masjid ataupun solat sunat tutup tadi, masalah sunat tutup kita hadis yang sahih menyebut Sayyidina Bilal dan Rabah tak meninggal solat sunat tu menyebabkan Isra Mi'raj Nabi dengar tapak kakinya dalam surga padahal beliau masih dibuka pada tinggi. Solat sunat tutup yang kita tak buat sepanjang hayat. Jadi bila kita nak solat sunat tutup masuk dalam masjid atau solat sunat adabnya yang berjalan kadang-kadang memang biasa orang tak buat, iaitu solat dalam keadaan di hadapan kita ada sutra. Sutra ni kalau dulu kita tengok orang tua-tua kita dia nak semayang, dia letak bantal depan. Apa? Boleh kan? Orang tua-tua kita dulu dia, dia sekolah tak tinggi macam kita, tapi dia tak bodoh macam lain. Orang tua-tua dulu dia tak sekolah tinggi macam kita, tapi dia tak bodoh macam kita. Ambil contoh saya yang senang, bodoh-bodoh dia berbuat. Jadi sutra itu wajib daripada hadis yang sahih yang Nabi sekarang tidak akan solat melainkan baginda akan pancarkan panahnya, anak panahnya atau tombaknya di depan. Sebab itu kalau tengok alim ulama dia masuk masjid, dia nak solat sunat, dia akan cari dinding depan sekali atau dia akan semayang di belakang-belakang ni. Ya. Kalau tiang penuh dengan orang, dinding penuh, apa dia buat? Dia akan solat di belakang orang yang tengah diri supaya orang yang duduk itu jadi sutra bagi dia. Sebab tu kalian terasakan tadi solat Jumaat Zuhur kasar keluar kanan Maulana jadi imam saya letakkan rehal depan. Terasakan? Sebab apa? Sebab sutra. Apabila imam solat terbuka begini selama-lamanya solat di dalam keadaan makhluk solat sah. Tapi dia tidak ada sutra dia jadi. Ini benda yang kita boleh kita praktikkan bila mati kita pati dalam ini. Ya, walaupun nampak ke kecil. Jadi kita masuk dalam masjid tadi lepas kita cari tempat yang menjadikan sutra. Kalau imam tadi ada sutra yang depan, sutra bagi makmum adalah imam itu sendiri. Lepas tu kalau kita orang masuk masjid tiba-tiba kita tengah tunggu azan Jumaat, ada orang datang solat belakang kita padahal masjid kosong lagi, kita jangan apa? Ini tak ada tempat saya nak mayang belakang juga. Kita pula ni jangan nanti. Sebab apa? Bila kita dah ada itu, kita tahu dia semayang belakang kita untuk jadikan kita sebagai. Maka sebab itu, kalau kita lagi, nanti dia kejar. Kan? Nah, jadi, tentang dia boleh ada Allah. Sebab itu, bila kita duduk dalam masjid, jaga adab yang lebih penting lagi. Adab yang kita boleh nampak-nampak, adab yang zaman moden ini, yang tak ada dalam kitab-kitab, iaitu matikan handphone anda. Saya agak terbuka hati hari ini, saya sangat terbuka hati sebab saya dididik oleh ahli ulama yang sangat disiplin dan tegas dalam masalah adab dalam hadis ilmu, dalam bayan, dalam tahfidz. Ketika kalian duduk dengan Maulana duduk di hadapan menyampaikan menyampaikan tausiah, menyampaikan taklim, kalian sibuk dengan handphone kalian masing-masing. Saya teringat ketika saya dihalau di hadapan 1000 orang lebih oleh Syekh Nuruddin Red Nuruddin. Supaya benda ni saya nak kongsi. Saya dihalau di masjid, Masjid Sultan Adnan Shah di Tim Ipoh, masjid yang di bawah Jabatan Agama Islam Perak. Ketika saya dihalau dalam pengajian kitab Sunan At-Tirmizi di hadapan 1000 orang lebih, saya duduk di belakang Syekh macam melentut. Saya adalah murid tukang baca teks hadis untuk Syekh. Saya duduk tukang baca teks hadis, saya baca dia syarah, saya baca dia syarah. Tiba-tiba hari itu masa dia syarah, saya tak bawa handphone, saya tak bawa pen, saya gunakan handphone nak catat apa yang dia huraikan. Dia ingat saya main bisik. Ustaz Muhammad keluar dengan keterompon depan seribu orang. Tuan-tuan, kita kalau kita mesti kita buka hati kan. Alhamdulillah kami tak pernah buka hati dengan mana-mana guru kami. Walaupun saya rasa tidak salah pada ketika itu, saya tidak akan pertahankan diri. Saya bangun dan saya keluar. Habis sebab apa? Sebab kami sangat yakin bahawa marah guru itu adalah rahmatan kasih sayang. Zahir nampak macam kita dimadukan, sebenarnya itu adalah doa untuk saya keluar. Habis dia majlis pengajian hadis sunan At-Tirmizi, waktu makan dia hantar wakil panggil saya untuk duduk makan dengan dia. Ketika saya duduk makan dengan dia, dia tanya, bang, kenapa main handphone tadi? Saya kata, mana ada handphone? Saya panggil Abi dekat dia. Saya kata, Abi tadi saya hantar apa yang Abi buat. Tak, kenapa tak kena? Nak kena apa dah tak ada? Kan? Tapi kita tak berani dengan guru. Tak pecah hati sikit pun. Hari ini dakwah
selalu para katun, para pendakwah berbincang isu pecah hati. Katanya apa? Katanya kita dakwah hanya undang. Kita belum tentu yakin tentang apa. Pecah hati, tinggal kue, keluar, tinggal kukus, tinggal. Katanya apa pecah hati dengan mantu, pecah hati dengan orang ini. Allah berhormati. Sebab tu, betul-betul dia jawab. Kesan saya dihadap depan 1,000 lebih tu. 6 tahun selepas tu. Saya dihadap ibu 6 tahun selepas tu. Kami pergi ziarah pondok Baitul Qura di Sungai Udang Melaka. Sampai dekat pondok tu. Dah lepas 6 tahun. Salah seorang pelajar pondok kita kot saya. Bukan ini ustaz yang kena hadap dengan Syekh dan ibu dulu kata. Saya kata nampak peti juga ni kan. Memang patah hidup lagi budak. Kita kepada hal kan. Kan. Tapi tak ada masalah. Tapi ini punya cerita dalam bab. Ini rumah Allah. Kita balik ke yang saya nak sentuh lagi soal adab dengan handphone. Sampaikan Syekh Nuruddin Marfu Al-Banjar Al-Makim. Bahkan elders kita di Nizamuddin selalu menyentuh tentang isu handphone. Betul? Ijtimak Tongki disebut tentang isu handphone. Sampaikan satu perumpamaan yang menarik daripada Syekh Nuruddin. Dia kata, tuan-tuan yang mulia, apakah para pendakwah ini kalah dengan 22 orang pemain bola sepak dalam pertahankan kemuliaan padang taklim ini, sedangkan 22 pemain berjaya mempertahankan kemuliaan padang bola, tidak ada seorang pemain bola sepak perlu masuk handphone ke padang bola. Apakah para pendakwah ini kalah dalam memuliakan langkah dakwah ini berbanding dengan 2 orang pemain gusti yang pakai seluar dalam tu aja? Dalam pertahankan kemuliaan gelanggang gusti mereka, tidak ada seorang pemain gusti pun bawa sehimpun dalam gelanggang mereka. Pernah tengok orang gusti ini, betul-betul saya tak jawab masalah. Tuan yang diberikan Allah sampai kadang-kadang saya sebut di masjid tadi surau, tempat saya diberikan surau untuk menyampaikan ceramah alim dan sebagainya. Saya dapat sampai satu saat dengan keberadaan himpun di tangan kita, kita satu masa nanti kita akan berkata, aduhai celakanya rumah Allah ini. Di saat rumah Allah ini dihina sedemikian rupa tanpa merugikan kemuliaan dan adab Allah. Akhir sekali tentang adab ini, akhir sekali bersama saya, tuan-tuan ingatlah, kita duduk dalam rumah Allah ini di saat Maulana yang bukan tuan guru dan murabi kita menyampaikan ilmu kepada kita semua dalam daripada mula awal dilihat sampai ke waktu malam. Apakah kalian tidak pernah mendengar hadis tentang Abu Bakar duduk dalam majlis taklim, majlis bayar, majlis ilmu? Majlis ini dianggap majlis Rasulullah SAW bersama para sahabat. Yang pertama, riwayat yang menyebut bahawa apabila yang duduk dalam majlis taklim ini ikhlas, yang menyampaikan juga ikhlas, maka para malaikat akan turun berbondong-bondong, bukan memenuhi masjid ini, bukan memenuhi pulau perhentian, tetapi memenuhi seluruh permukaan bumi. Lalu datang kumpulan malaikat yang lain nak duduk, tidak ada tempat. Mereka duduk di atas bahu para malaikat dalam lapisan yang pertama hingga lapisan yang kedua juga memenuhi seluruh permukaan bumi. Lalu datang kumpulan yang lain duduk, tidak ada tempat. Para malaikat yang lain duduk di atas bahu para malaikat pada lapisan yang kedua sehingga lapisan yang ketiga juga memenuhi seluruh permukaan bumi sampai bertingkat-tingkat hingga ke langit yang ketujuh. Seraya dalam hadis Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, Al-Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badr bin Al-Jubbi Al-Bukhari radhiyallahu anhu menyebut dua kalimat doa para malaikat untuk kalian. Kalian dengar ini. Mereka daripada lapisan pertama sampai langit yang ketujuh mendoakan kalian. Allahumma kirlahu kita ampunkan dosa mereka ya Allah. Buat tekun darah matilah mereka. Allahumma kirlahu ya Allah ampunkan dosa mereka ini ya Allah. Buat tekun darah matilah mereka. Allahumma kirlahu ya Allah ampunkan dosa mereka ini ya Allah. Darah matilah mereka. Tetapi terbunuhlah hati pada mereka. Di saat kalian tidak tahu baju dan bermain-main dengan handphone kalian berdua. Tentu ini kata Allah, sehingga kalau ulama menyebut asbab daripada doa itu, saya dan kita semua yang ada sejarah dosa kita, kita ada sejarah dosa kita, kalau kita keluar daripada mati tersebut, kita keluar tanpa bayi yang baru kita
akhirkan. Allah sangat mencintai hambanya lalu mencipta asbab majlis taklim yang kalian duduk selama 3 hari ini. Asbab untuk mengabulkan seluruh dosa. Tuhan berikan Allah ada di antara kita yang pernah bersina, ada di antara kita yang pernah mengetahui, ada di antara kita yang pernah mencuri, ada di antara kita yang kita berhutang secara pribadi dengan Allah, solat kita yang kita kata sampai sekarang. Ada di antara kita yang kita punya hutang puasa secara pribadi dengan Allah, yang kita tak ampun nak Allah, solat kita, puasa kita sampai sekarang. Dan asbab daripada majlis bayar majlis taklim ini, Allah yang membuatkan pengampunan daripada dunia seluruh malaikat. Apabila kita sakit, kita ubat tubuh kita di hospital. Bila iman sakit, kita datang mengubatnya di masjid. Tahukah kalian bahwa adab-adab di dalam masjid itulah yang menjadi ubat, menjadi ubat untuk suntikan iman kita sebenarnya satu amal. Sunnah yang nampak kecil dan remeh, sunnah yang nampak kecil dan remeh, umpama singkat handphone yang sangat kecil, walaupun nampak kecil, manfaatnya boleh menghubungi online seluruh dunia. Sungguh di saat kalian tinggalkan ajar dan sunnah itu, kita sedang offline dengan Tuhan. Percayalah, kita sedang offline dengan Tuhan. Sebab itu, jaga walaupun nampak ajar masjid yang Maulana sebut tadi, ada masjid yang ada yang pertama dan pertama sangat besar. Ini rumah Allah. Apakah ada kemuliaan istana manusia lebih mulia daripada istana Allah? Saya mohon maaf sebab daripada awal kita mulakan majlis takliman, takliman ketika di PBS, saya melihat seolah-olah sang guru kita dimuliakan. Beliau membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Lontaran hadis Nabi yang kalian tahu kita cipta pada waktu itu, tapi kita dimulikan asbab daripada handphone kita. Ketika beliau bagi bayan hidayah, itu mesti tidak perlu diikuti. Dia membacakan ayat-ayat yang sangat mulia yang keluar dari mulut sang guru. Tetapi kita tidak tahu dan kita tidak memuliakan langsung setiap lontaran kata daripada mulut sang guru. Sebab itu kita muhasabah diri kita untuk solat adab itu perkara yang sangat kecil. Dan kita ambil iktibar. Kita asal berdua pada majlis taklim akhir pada malam ini. Kita akan berusaha menjaga adab itu sebaik mungkin. Tuan-tuan tinggal atas 3 menit. Wallahi, saya terminit Facebook saya buang WhatsApp saya buang handphone saya sampai hari ini sekarang saya tidak menggunakan. Sebab handphone yang saya pakai untuk anak saya pakai untuk istri saya, tak pakai sebab saya sedar kelemahan dan kejauhan diri saya dengan Allah. Saya datang di sini dalam keadaan saya batalkan semua progres sebab saya nak belajar dakwah dengan Tuan-tuan. Tuan-tuan boleh kata apa? Di antara kita yang ada dalam masjid ini, saya pasti saya lah manusia yang lebih banyak dosa daripada saya. Kalau Allah paparkan aib saya malam ini pada kalian, pasti kalian tidak akan bersedia mendengar nusantara adab dari kita tersedang. Kalian tidak akan izinkan saya berpandang, pasti kalian akan pijak-pijak saya di saat kalian lihat aib saya. Tuan saya datang, saya nak belajar. Jadi sama-sama kita belajar tentang persoalan adab dan sunnah. Dan jangan kita jadikan kelebihan perkara yang kecil sebab ini sangat besar. Dari tadi saya mohon maaf kepada Rofi dan Tuan Guru juga dalam hal ini. Dan 2 minit sebelum saya tutup, kalau ada yang nak tambah persoalan tentang masjid daripada kanan saya, kita akan sebelum saya juga akan kembali mungkin ada penambahan daripada Tuan Guru juga dalam hal ini. Insya-Allah. Kalau ada yang dia tahu sepanjang dia keluar ada adab yang kita tak sebutkan, boleh sebutkan tapi daripada kanan keluar kiri. Ada tak? Kita dah tahu. Tapi kita dah. Oh, niat itika. InsyaAllah. Apatul ilmi an-nisyan. Binasa dengan ilmu itu sebab itu. Thank you.
Jadi niat kita, kalau kita masuk sebentar untuk masuk, kalau masuk untuk solat dan sekejap sahaja, dan bagaimana yang Allah juga menjelaskan kepada kita, niat kita itu sahaja untuk kita, ya, kerana dalam masjid itu kerana Allah ada. Dan kalau kita beriktikaf lama, contohnya 3 hari ini kita iktikaf, ataupun kita iktikaf 10 akhir Ramadan, yang itu sunnah kita setiap sebab kita tinggalkan full di dalam masjid. Itu niatnya sahaja aku beriktikaf selama mana aku dalam masjid ini, ya, kerana Allah Ta'ala. Jadi kemudian kalau kita bermalam atau tidur dalam masjid, ya, pastikan kita menjaga adab-adab. Juga adab-adab tidur nanti akan dinaskan sebelum tidur nanti, ya, dan, tapi sepanjang kita berada di masjid, jaga adab di saat kita dalam iktikaf, ya. Pastikan kalau kita dalam niat iktikaf dalam untuk masa yang lama, pantau itu kita ambil kembali untuk kita dan masuk kita ulang kembali solat sunat itu atau berada di masjid. Ada lagi yang saya tertinggal. Niat islah diri, ya, kita masuk ke masjid dengan niat kita nak perbaiki diri kita, ya, pertama masjid ini fungsinya sangat besar. Fungsi masjid itu masjid Nabawi yang Nabi SAW hidupkan, ya, amal dalam masjid itu sangat besar fungsi. Ya, jadi sebab segala majlis taklim, majlis apapun dalam masjid ini ada untuk memperbaiki diri kita. Ya. Ada yang lain? Ada. Kalau tak ada, saya mohon ampun dan maaf di atas ucapan ada pada kami. Mungkin tuan-tuan tak mari mengucapkan adab ini, dan sebab ada benda-benda muda yang menyebabkan saya tersebut, sebab saya mohon ampun dan maaf, sebab kami ini dengan disiplin ini. Dan kata guru kami, di antara guru-guru yang paling terkesan hati kami dengan ilmu mereka adalah guru yang paling galak dari di antara kami. Sebab itu kita jaga adab kita. Saya pun tadi berbagi orang ambil kepada dalam majlis ilmu ini. Kami guru-guru ini, satu benda yang kami cukup pantang bila kita sampaikan orang di ujab, itu teknik menghalau ustaz halus-halusan. Kalau ada guru-guru yang bertegas soal adab, saya juga salah seorang murid yang pernah dihalau sebab teknik ujab. Bukan dihalau, maaf. Majlis itu berhenti stop. Syekh Nuruddin, dia nak bagi ijazah fikir la ilaha illallah, hadis musalsal kepada kami, macam mana Rasulullah ijazahkan kepada Sayyidina Ali. Masa itu bila dia nak bagi ijazah, saya pula bila nak ambil ijazah, kita akan boleh tarik masa itu pun niat tengok, nak tengok masa ijazah. Dia perasan saya tengok jam, boleh sebab ada yang melihat jam, maka saya tutup majlis ini bermakna meminta saya berhenti. Assalamualaikum, dia pun dia maaf, dia tengok jam, dia tak tengok jam. Saya kata, dia dah tengok ini kan balik kotak, dia tengok. Tapi aku, ya, jadi sabar, ya, bila majlis tu lama. Ingat, saya saja baca hadis Sahih Muslim tadi, Nabi bercakap majlis taklim bersungguh sampai maghrib. Kalian bayangkan macam mana iman dan cinta mereka kepada majlis taklim. Ya, jadi itu saja. Walaupun dah maghrib saya, maka saya telah berkata-kata kepada Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.